Assalamualaikum guys, apa khabar? Hari ni Abang Amir nak tunjukkan apa yang Abang Amir beli 2 minggu lepas di kedai Nan Kuala Selangor ya. Berkaitan dengan basikal lah tu ya. Kita tonton video ini sekarang. Sebenarnya Abang Amir hari ni cadangnya nak kayuh lah sebab semalam dah kayuh. Jadi hari ni pun sebab tak ada apa nak buat pagi ni, pagi Jumaat ni. Jadi Abang Amir pun rasa-rasa macam nak kayuh lah kan sebab semalam dah kayuh. Ya. Ni gambar kayuhan semalam ya di tempat Abang Amir. Jadi hari ni pun ingat nak kayuh sebab tak ada benda nak buat. Tapi hujan lebat ya. Hujan lebat tengok langsi tu ditiup angin. Jadi duduk rumah je lah buat video ni ya, mana tahu dapat berkongsi ilmu pengetahuan dengan anda semua ya, insyaAllah. Sejak 2 minggu lepas, apa yang Abang Amir nak tukar? Yang paling ketara ialah Abang Amir dah tukar tayar skid wall ya, Maxxis Icon ya. Tayar ni mula-mula takut juga nak pakai ya, sebab saiz dia 2.2 kalau tak silap ya, 2.2 ke 2.1, 2.2 sehingga ingatnya. Abang Amir tak pernah beli tayar tu 2.1 pernah dulu ya, beberapa tahun lepas brand Xiaoyang ya. Kali ni beli 2.2, mula-mula takut juga ya, sebab sebelum ni bila dapat beli bersekali Abang Amir dapat tayar Kenda ya 2.1, itu pun rasa macam dah kasar ya. Jadi bila beli tayar ni rasa macam takutnya. Tapi cuba dululah. Bila cuba tu rasa macam okey je, tak ada apa-apa ya. Rasa macam biasa je. Sebab bila kita kayuh tu sebenarnya ia bergantung kepada kaki kita. Dan selepas itu Abang Amir pernah juga beli tayar Kenda ya. Tayar Xiaoyang. Tayar Xiaoyang tu yang tadi tu Abang Amir tunjuk tadi, itu tayar nipis 1.5. Rasa macam tak berapa puas lah ha. Bila kayuh dengan tayar yang berbunga tebal macam gini, barulah rasa betapa kaki tu kena diperkuatkan. Alhamdulillah kaki okey lah kan. Cuma bila kita kayuh tu rasa terkejut juga. Mula-mula dalam 1-2 km lah. Bila kita kayuh tu, kita rasa okey je sebenarnya. Sebenarnya ketakutan kita tu sebenarnya kadang-kadang tak jadi hal pun sebenarnya. Yang pentingnya kita cuba dulu. Abang Amir juga ada tukar pedal ya. Pedal yang biasa tu yang Abang Amir tunjuk dalam video lepas tu, rasa tak berapa sedap lah. Jadi Abang Amir tukar ni ya, tukar kepada pedal brand apa tu Abang Amir pun tak tahu lah, Protic apa ya. Tak pernah dengar pun, tapi sedap jugalah ya. Selesa sebab apa, dia muat-muat kaki. Jadi okey lah bila kita tukar ni. Abang Amir beli murah aja sebenarnya. Jadi Abang Amir juga tukar grip ni, grip merah, gel lah kan. Bukan gel lah, dia macam foam macam tu ya. Dia yang jenis melekat, macam kita rasa kita ni kayuh tak payah nak pakai apa, glove. Sedap kan? Betul lah, siapa yang dah pernah pakai dia tahulah macam mana. Saddle Voga dari Saddle Royal ni Abang Amir tak tukar lah sebab dah okey lah. Nak buat apa tukar, lagi pun Saddle Royal ni brand yang terkenal jugalah ya. Bila pakai pun okey lah. Abang Amir tak pakai padded punya seluar tu, jadi duduk macam gitu dengan seluar biasa je kayuh, sebab tahun-tahun pun macam tu juga kan. Kayuh tak payah pakai apa padded punya seluar tu, jadi Abang Amir pakai yang ada tu je lah. Satu hal yang Abang Amir perasan lah, bila beli basikal dekat Nan ni, rasanya dia bagi kaset yang besar ya. Walaupun brand Sunshine ni dia 11 sampai 42, biasanya 10 speed ni 10 speed ni dia sampai 36 ya, 36T je kan. Tapi kali ni dapat 42, rasa macam besar juga sebenarnya, rasa selesa. Tapi Abang Amir kayuh beberapa kali lah dengan basikal ni, tak pakai pun sampai yang paling besar sekali. Lagi satu, Nan dia bagi motor lain made in France lah ya. Made in France tu Zephal ya, made in France. Ingatkan Tefal, made in France tu, yang Tefal yang barangan dapur tu ni, Zephal ya, made in France. Sedap juga lah, isi boleh banyak isi lah. Minum pun sedap je lah. Nan juga bagi Allen key ni ya. Ada tiga kat rumah tu. Satu dulu beli pada tahun 2012 dulu, brand Crank Brothers. Yang nombor dua tak ingat apa, dia punya kulit depan tu kayu ya. Kali ni yang ketiga, sebelum ni ada juga yang, tapi bukan macam ni lah, yang beli kat Mr. DIY ya. Baru-baru ni lah dalam tahun 2018 ya. Masa tahun 2012 mula kayu dulu, Mr. DIY pun tak ada lagi. Jadi belilah yang Crank Brothers ni ya. Bawang ni tak pernah pakai yang apa nama tu, penukar tu. Jadi
pakailah apa yang ada ya. Lagi satu, Nan dia bagi lampu belakang ni pelik-pelik, okey jugalah kan. Benda dia pun dalam RM10 juga ni kalau nak tu beli, jadi jimat lah. Dia punya klip punya dahsyat lah. Siang hari pun pakai jugalah untuk keselamatan.